Kak, gimana nih hari ini abis jenguk Kak Gali? Gali sendiri. Hari ini kondisinya lagi ngedrop dia karena ada temennya yang kena flu juga. Jadi kemarin temennya dikasih obat flu nggak mau, akhirnya ngedrop. Nah sekarang nularnya ke Gali. Jadi tadi aku jenguk cuma sebentar aja karena aku juga takut nular. Aku juga lagi nggak enak badan, capek banget kan. Pas aku tadi nyamperin apa, pas aku tadi ketemu Gali, Galinya lagi ngedrop apa, lagi flu. Jadi aku bilang, oh ya udah, aku tadi nganterin makanan, mungkin nanti hari Rabu aku kesini lagi. Terus aku bilang, ya udah istirahat ya, minum obat flu gitu biar. Kan kalau lagi flu harus banyak istirahat. Jadi kapan itu mau agenda update-nya keluar, kapan pengacara enggak ada? Belum tahu sih, belum ada. Sampai sekarang masih belum ada. Kak, dibilang cukup lama juga enggak sih, maksudnya kayak kasus ikan asin ini dibilang lama banget perjalanannya nih kan. Ya, begitulah namanya proses hukum, gimana ya? Pengennya sih kan cepat juga selesai masalahnya. Tapi memang ternyata memerlukan waktu yang cukup lumayan panjang, ya enggak apa-apalah. Kita hadepin aja, kita lihat aja seperti apa nantinya. Artinya tadi Gali nggak bicara apa sama dirimu ketemu tadi? Enggak sih, cuman dia baru bangun tidur, jadi aku kasihan juga, apa nggak tega juga ya, lagi flu banget. Gimana sih kalau orang lagi flu kan pasti pikirannya juga nggak enak kan. Jadi tadi temennya juga tadi ada yang ngejenguk istri temennya, terus bawain makanan ngasih Gali, terus aku bilang yaudah kamu istirahat lagi aja, soalnya aku juga harus jaga kesehatan, scheduleku kan lagi padat banget. Kalau flu tuh aku paling gampang ketularan, jadi aku takut ngedrop juga gitu. Terus kata dia, yaudah iya deh, Beb. Kak, dibilang total berapa lama sih Kak udah di dalam ini sampai, maksudnya prosesnya udah ini yang terakhir ya? Sempat tanya nggak sih Kak? Kalau Gali kan nggak tahu ya, mungkin lebih cocok ke kuasa hukumnya. Tapi sampai saat ini sih belum dapat info apa-apa juga sih. Kak, aku juga belum ada. Total udah berapa lama Kak berarti? Dari 11 Juli. Oktober ya, 3 bulan ini masa penahanan. Iya, terakhir lah ya, udah ketiga. Nah, akan maksudnya dari kakak sendiri akan bawel juga nggak sih, maksudnya biar cepet diproses biar nggak di sini terus kan bisa langsung dipelupain dan akhirnya. Kalau itu kan sendiri kewenangan dari pihak kepolisian kan. Jadi kalau aku mah tetap menghormati proses hukum aja, kita lihat aja perkembangannya seperti apa gitu. Yang jelas sampai saat ini sih aku belum dapat info apapun gitu. Oke.